Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan, membuka kegiatan Raimuna Cabang 2 Kepulauan Seribu yang diselenggarakan di Pantai Sakura, Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan, Kamis 29 September 2022. Kegiatan yang diikuti lebih dari 157 peserta dari seluruh SLTA di Kepulauan Seribu ini turut dihadiri langsung Ketua Koarda DKI Jakarta, Fajar Panjaitan, serta tamu undangan lainnya. Muhammad Fajar Kurniawan berharap dalam kegiatan yang diselenggarakan sejak 28 September hingga 2 Oktober ini, para peserta harus terlibat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan selama berkegiatan di Pantai Sakura, serta mengikuti berbagai kegiatan secara maksimal. Sementara itu, Ketua Koarda DKI Jakarta, Fajar Panjaitan menilai, melalui kegiatan ini, para pelajar dan peserta didik di Kepulauan Seribu diberikan motivasi, khususnya dari segi pembentukan karakter. Adik-adik hadirin yang saya hormati, saya bangga dan berterima kasih kepada Pramuka yang telah dan terus memberi contoh untuk membangun kebersamaan dan meningkatkan semangat kebangsaan ini. Pramuka Penegak dan Padega yang datang dari seluruh wilayah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang berdiri tegak di lapangan ini adalah contoh bahwa mereka datang untuk bersatu dan bertekad dan cita-cita membangun bangsa. Ini adalah contoh konkret dari semangat kita untuk membangun kebersamaan dan meningkatkan semangat dan rasa kebangsaan kita. Adik-adikku hadirin yang saya hormati, kegiatan Raimuna kedua adalah kegiatan yang edukatif dan konstruktif sekaligus rekreatif. Kegiatan yang bisa mendorong kreativitas dan inovasi Pramuka Penegak dan Padega, kegiatan yang dapat membentuk semangat, tanggung jawab, dan kepemimpinan para anggota Pramuka, generasi muda yang sama-sama kita cintai. Apa yang kita lakukan dan ajarkan dalam kegiatan gerakan Pramuka ini sesungguhnya juga untuk membentuk tiga modal dasar tadi, kemandirian, daya saing, dan peradaban bangsa yang tinggi. Oleh karena itu, lanjutkanlah terus kegiatan gerakan Pramuka di seluruh wilayah Kepulauan Seribu. Adik-adikku dan saudara-saudara yang saya hormati, pesan saya pada kesempatan kali ini yang pertama ialah sebagai generasi penerus, adik-adik Pramuka harus terus berkarya, berkreasi, dan berprestasi. Saya yakin kalian mampu untuk berkarya, berkreasi, dan berprestasi. Yang kedua, jauhi dan lawan godaan-godaan yang merusak seperti narkoba, pergaulan bebas, kekerasan, apalagi perilaku yang merusak dan anarkis. Mengapa kalian harus menjauhi perilaku-perilaku yang merusak itu adalah semata-mata untuk masa depan kalian sendiri. Karena apa? Nasib dan masa depan kita ibarat sekumpulan tempe. Artinya kita tidak ada yang tahu. Ya, jadi terus kembangkan kreativitasnya, isi
kesehatan kita, waktu kita, jangan pernah ada yang luang untuk sesuatu yang produktif. Banggakan kedua orang tua, banggakan sekolah, banggakan lingkungan, dan banggakan negeri ini, negeri Kepulauan Seribu. Insya Allah adik-adik ini pasti dari diantara kalian lahir pimpinan-pimpinan yang hebat di masa mendatang. Seperti diketahui, Raimuna merupakan pertemuan pramuka penegak dan pramuka pendega dalam perkemahan, di mana selama kegiatan ini para peserta akan mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti workshop, kita bakti masyarakat, menanam mangrove, kiat wisata, dan lainnya. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini saya beserta Ketua Warda Pramuka Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta beserta jajaran tentunya Kak Fajar Panjaitan hadir di Raimuna kedua di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, tentunya diadakan di Pulau Untung Jawa ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih, kegiatan ini luar biasa dihadiri dari rekan-rekan kami yang memang antar pulau semua menuju ke Pulau Untung Jawa. Tak lain dan tak bukan tentunya ini merupakan ajang silaturahim antar adik-adik kita tentunya yang satu sama lain belum pernah mengenal, dengan adanya kegiatan ini bisa berbaur. Karena selama pandemi COVID-19 kemarin, kegiatan-kegiatan berkumpul semacam ini kan belum ada. Baru kali ini diadakan kembali. Semoga ini mendatangkan tentunya dari peserta sendiri pastilah membekas sesuatu yang positif, yang baik gitu kan. Apalagi adik-adik kita tentunya yang kita tekankan di sini adalah kemandirian. Insya Allah bisa termotivasi, dan memang narasumber-narasumber pelatihan-pelatihan tentunya ini nanti diadakan. Saya juga tadi lupa mengingatkan, kalau memang saatnya sudah sholat, ya sholat. Jadi dari sisi spiritual, mental, fisik, semua tergembleng di sini, biar bisa diimplementasikan tentunya di keluarganya, di lingkungannya. Ini membangkitkan dampak-dampak yang positif dengan kegiatan pramuka semacam ini. Karena memang ini merupakan ekskul yang wajib bagi adik-adik kita. Ya alhamdulillah diikutin oleh SMA 69, SMK 61, MAN, dan juga MA. Ini tentunya guyub rukun di sini, kebersamaan inilah yang kita bangun biar tentunya dari perjalanan hidupnya menimbulkan kesan tersendiri di Pulau Untung Jawa ini dengan mengikuti kegiatan pramuka ini. Tentunya pastilah kami mengharapkan dari kabupaten kegiatan ini nanti teragendakan, dan pasti kualitasnya dari tahun ke tahun semakin ditingkatkan. Apalagi sekarang di era digital, dan memang Kepulauan Seribu ini merupakan destinasi wisata, tentunya adik-adik nanti pastilah dia bikin vlog ataupun tentunya melalui YouTube-nya pastilah memperkenalkan Pulau Untung Jawa ini untuk destinasi wisata ke luar sana. Dan insya Allah harapan kami dengan adanya kegiatan ini, adik-adik ini merupakan corong untuk mempromosikan pariwisata, dan nantinya impact-nya pastilah untuk tentunya kesejahteraan masyarakat yang ada di Untung Jawa ini. Karena di lokasi ini merupakan anugerah desa wisata yang memang kategori 50 besar, kami masuk, tinggal tentunya kita bisa mempertahankan itu dan bisa meningkatkannya kembali. Barangkali sementara itu, terima kasih. Terima kasih. Pertama
pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di akhir pandemi ini Pramuka masih bisa melakukan kegiatan Raimuna khusus untuk di Kepulauan Seribu ini yang kedua kali. Berharap sekali dengan kegiatan Raimuna ini bisa lebih memotivasi adik-adik kita yang ada di Kepulauan Seribu ini, yang tadi seperti Pak Wakil Bupati sampaikan, akan bisa menggairahkan para pelajar atau para peserta didik yang ada di Kepulauan Seribu ini. Karena kita tahu bahwa kegiatan kepramukaan ini adalah salah satu pembentukan karakter. Ya, karakter di mana di dalam pendidikan kepramukaan ini, kegiatan kepramukaan dilakukan dengan gembira. Ya. Oleh karenanya dengan Raimuna ini, semua banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukatif dan atraktif. Sehingga ini bisa memotivasi, sekali lagi, membuat gairah adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang di level pendidikan untuk mau ikut dalam gerakan pramuka. Kemudian bersyukur dengan adanya, dengan ditetapkannya ke Pulau Untung Jawa ini sebagai salah satu destinasi dari 50 desa destinasi secara nasional, pramuka juga ikut mencoba, ya kan, mensiarkan, ya kan, kepada publik, ya kan, melalui YouTube yang ada di dalam Pramuka Jakarta bahwa inilah Pulau Untung Jawa yang menjadi salah satu destinasi, 50 desa destinasi secara nasional. Terakhir tentunya harapan kami dari Pramuka DKI, mudah-mudahan kegiatan kepramukaan di Kepulauan Seribu dapat terus lebih berkembang. Amin. Dan ini satu tanda bahwa masyarakat Kepulauan Seribu memang sangat tertarik dengan kegiatan kepramukaan. Dan satu hal lagi ingin saya sampaikan bahwa kegiatan kepramukaan di Kepulauan Seribu ini kegiatan kepramukaan yang agak unik, ya. Karena dilakukan di pantai, ya. Di pantai. Sedangkan 5 cabang lainnya di Jakarta itu di daratan. Alhamdulillah ini sebuah kebesaran, ya, daripada wilayah DKI Jakarta. Sementara demikian, terima kasih.